15 tahun 2019 mengamanahkan jika mulai tanggal 20 Februari sampai tanggal 27 Maret 2020 adalah tahapan untuk penyerahan DP4 dari Disduk Capil ke KPU Brau. DP4 yang berbasis EKTP ini tentu saja sudah disusun oleh Disduk Capil dengan mekanisme yang sangat ketat. Oleh karenanya, harusnya setiap warga negara yang tinggal di Brau dan memiliki EKTP Brau berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan bupati di 23 September 2020 ini. Lalu, apakah DP4 kemudian bisa menjamin setiap warga negara yang memiliki EKTP tersebut masuk di dalam DPT yang disusun oleh KPU? Sebab persoalan DPT ini dari setiap pemilu ke pemilu selalu menjadi persoalan. Dan perlu dipahami, pemilihan bupati kali ini merupakan pemilihan yang paling ditunggu oleh masyarakat Brau. Jika ada warga Kabupaten Brau yang tidak termasuk di dalam DPT, dikhawatirkan akan menimbulkan potensi keributan di suatu saat. Lalu, bagaimana caranya agar KPU Brau betul-betul bisa memastikan bahwa setiap penduduk yang memiliki EKTP Brau betul-betul bisa masuk di dalam DPT? Saudara, saksikan liputannya. Baik Pak Budi, kami kesini karena memang sesuai tahapan sebentar lagi sudah waktunya masuk penyerahan DP4 ya. Bagaimana mana undang-undang pemilu, yang berhak memilih adalah warga negara yang sudah memiliki EKTP. Tapi ternyata kemarin banyak warga pemilik EKTP itu ternyata tidak bisa menyalurkan pilihnya gitu. Nah, kami tanyakan ke Capil mekanisme penyusunan DP4, dan Capil bilang kami sesuai amanah undang-undang. Siapa yang kami serahkan DP4 ke KPU adalah semua warga negara pemilik EKTP di Brau. Iya. Iya. Nah, kaitannya kenapa kemudian masih bisa pemilik EKTP warga Brau itu tidak masuk di dalam DPT, kata Capil, itu bukan urusan kami, kewenangannya KPU. Belajar dari kasus itu, dalam rangka ini pemilihan kepala daerah, pilbup, ini adalah pilkada yang pasti ramai dan seru. Yeah. Dan yang pasti setiap orang itu tidak mau kehilangan hak pilihnya. Dan kalau sampai terjadi kehilangan hak pilih, kami khawatirnya terjadi keributan. Nah, dalam rangka memastikan tidak terjadi persoalan seperti yang lalu, bahwa setiap pemilik EKTP di Brau masuk dalam DPT, apa langkah KPU? Pertama perlu kita ketahui bahwa pemilihan legislatif kemarin dengan pemilihan bupati di tahun 2020 ada perbedaan di ya dari jumlah pemilihan, jenis pemilihan. Okay. Kalau sebelumnya itu ada 5 jenis pemilihan, dari presiden sampai pileg sampai DPR provinsi pun masuk dalam satu itu. Nah, okay. Di situ kan ada terkait dengan yang mempunyai hak pilih terkait KTP. Okay. Seperti halnya untuk pemilih, untuk presiden, KTP-nya seluruh Indonesia. Okay. Tetapi untuk pileg kemarin hanya khusus untuk KTP Brau. Nah, itu kan kemarin ada yang menjadi masalah ketika yang merasa punya KTP elektronik seluruhnya mau juga mendaftarkan untuk di semua lima jenis pemilihan itu. Sementara kan kita ada filter bahwa KTP seluruh Indonesia yang boleh pemilihan presiden. Presiden seluruhnya. Ya, okay. Bahkan di luar Brau pun boleh, silahkan. Okay. Dengan ada syarat-syaratnya seperti itu, pindahan apa segala. Okay. Nah, untuk kita ketahui di pemilihan bupati ini kan khusus untuk daerah Brau. KTP Brau. Seluruh KTP elektronik yang berdomisili Brau boleh menggunakan hak pilihnya. Okay. Seperti itu. Nah,
terkait dengan jadwal penyerahan DP4. Nah, kemarin di pusat tanggal 23 Januari 2020 itu kan sudah diserahkan dari Mendagri ke KPU RI DP4. Jumlah total DP4 itu kan ada data di sini untuk Berau ya. Enggak, seluruh Indonesia. Yang melaksanakan pemilihan pada 10 serentak itu kan. Ada 105.396.450 jiwa. Terdiri dari 52 juta sekian laki-laki dan juga 52 juta sekian perempuan. Berapa daerah? Itu 270 daerah. 270. Dari 9 khusus Berau sendiri? Berau sendiri belum dikelompokkan di sini. Belum. Itu ya? Masih karena masih total keseluruhan di KPU RI dari 270 daerah sekitar 105 juta sekian DP4. Nah, kalau untuk Berau belum ya? Belum, itu nanti kan diturunkan sesuai tingkatan KPU RI ke KPU provinsi sampai kabupaten kota. Nah, kita belum lihat untuk Februari Maret kan DP4 Berau Februari nanti Maret. Nanti Maret Berau nanti di bulan Maretnya itu kita DP4 kita terima. Oke. Nah, dari DP4 itu kan kita olah lagi untuk menjadi DPS nanti. DPS dan DPT. Dan kemudian jadi DPT. Sesuai. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan sebelum-sebelumnya bahwa setiap dalam terkait DPT selalu ada masalah yang muncul. Ada yang tidak terdaftar, ada yang tidak yang sudah meninggal masih terdaftar. Yang sebelumnya terdaftar kok tiba-tiba hilang gitu. Yeah. Kan seperti itu banyak. Betul, kejadian. Banyak kejadian. Nah, di pusat saat penyerahan DP4 kemarin oleh Mendagri ke KPU RI disampaikan bahwa potensi untuk duplikasi KTP itu kecil kemungkinan. Pertama, kenapa? Karena itu sudah menggunakan aplikasi siap untuk menyaring duplikasi. Nah, toh nanti kalau menurut Mendagri kalau ada yang duplikasi nanti kemungkinan yang duplikasinya adalah KTP palsu. Itu dari Mendagri. Kemudian kita kenapa sih kok sering terjadi masalah terjadi itu? Betul. Nah, kita terima DP4, kita olah jadi DPS itu kan saya mendengar dari teman-teman bahwa selama ini mereka hanya menerima kalau ada laporan-laporan dari luar dari masyarakat bahwa dia tidak terdaftar, bahwa ada duplikasi. Mereka tidak hanya mengolah langsung apa yang didapatkan itu DP4, mereka hanya mendengarkan dari luar luar. Nah, sekarang kita akan sejak kepemimpinan kami periode 2019-2024 kami punya komitmen bahwa DP4 yang kita terima kita akan coba cari dulu, saring dulu DP4 itu. Apakah masih ada yang duplikasi? Apakah masih ada yang DPT ganda seperti itu? Karena kalau aplikasi Sidali itu tidak bisa mencari mana yang ganda, mana yang duplikasi seperti itu. Kita akan coba dengan kemampuan IT teman-teman, kita akan saring, kita sampaikan kepada PPDP, pemutakhiran data pemilih. Mana yang bermasalah itu cepat diselesaikan, dicari, sampaikan. Kalau selama ini mungkin jumlah DP4 yang diberikan ke DPS, mungkin yang misalkan ada 100 DPT di misalkan per TPS, itu semua dikroscek lagi yang sudah betul pun masih, jadi akhirnya habis di waktu itu. Nah, saya ada mencoba bahwa apa yang kita dapatkan nanti kalau masih ada DPT ganda, itulah dulu yang kita selesaikan dulu, yang indikasi ada masalah, ada ganda, itu kita cari dulu, kita selesaikan. Saya kembali pada yang disampaikan Kemendagri ya, bahwa untuk ganda itu kecil kemungkinan terjadi. Dan memang sepanjang pengamatan kami di Capil, itu mekanisme untuk seorang bisa mendapatkan EKTP itu ketat. Sangat ketat, sampai harus apa perekaman ya. Dan itu ketat sekali, perekaman iris mata, sidik jari, ketat, luar biasa lah. Untuk bisa ganda hampir mustahil kami lihatnya. Bahkan orang mau sekedar pindah aja dari misalnya dia Segah pindah ke Tanjung, kecamatan lain, itu tidak akan mungkin terjadi main pindah begitu saja kecuali KTP-nya dirubah. Artinya secara basis untuk terjadi ganda di kecamatan lain itu hampir mustahil dalam pengamatan kami ngelihat terjadi di Capil. Artinya
Besar keyakinan kami dengan mekanisme EKTP yang ada sekarang, DP4 yang diserahkan Japil itu sudah valid menurut kami gitu ya. Hanya saja memang pertanyaannya adalah memastikan setiap orang yang punya EKTP di Brau itu punya hak pilih. Biasanya kan nanti KPU pasti nggak melakukan namanya coklit lagi. Nah, di coklit ini kendalanya kadang pada saat petugas coklit datang ke rumah orang itu, orangnya tidak ada, akhirnya bisa jadi tidak dicatatnya. Betul. Akhirnya hilang lagi hak suara orang gitu. Bagaimana mengantisipasi hal seperti itu? Artinya pemilih ini yang ada di DP4 sah sudah betul-betul bisa menggunakan hak pilihnya, karena banyak juga kasus misalnya Sambaliung, KTP-nya Sambaliung, dia kerjanya di Segah, perkebunan sawit. Nah, akhirnya pada saat petugas coklit datangnya tidak ada orangnya gitu. Nah, gimana ngatasi hal seperti itu? Jadi gini, mekanismenya setelah penetapan DPC itu sudah oke. Yang boleh mempunyai hak pilih umur 17 tahun, yang syarat-syaratnya bahwa sudah menikah atau sudah pernah menikah atau menikah, kan? Itu boleh 17 tahun saat tanggal 23 September nanti. Oke. Okay. Setelah ditetapkan DPT, toh nanti masih ada yang tidak terdaftar DPT. Namun mempunyai KTP elektronik. Nah, itu nanti saat pemilihan pun masih dibolehkan datang membawa KTP elektronik aslinya. Membawa KTP elektronik ke TPS untuk menggunakan pilihnya. Selama itu KTP wilayah Berau, silakan. Jadi diperbolehkan. Boleh ya? Boleh. Tapi tentu ada syaratnya kan? Milihnya di atas jam 12, jam 12 satu jam setelah berakhirnya. Betul. Satu jam ada waktunya untuk melakukan memberikan hak suaranya. Oke. Nah. Tapi ada juga kekurangannya masih, dan itu dibatasi hanya sampai batas 2,5%. Iya, 2,5%. Dari jumlah DPT di. Iya, misalnya DPT-nya itu 500, berarti 2,5%-nya kan? Terus kemudian cuman sedikit aja tuh. Ada di PKPU bahwa selama surat suara itu masih ada? Ada, boleh digunakan di atas 2,5% itu. Jadi waktu 1 jam sebelum berakhir. Itu boleh digunakan selama surat suara masih ada. Sepanjang orang itu punya EKTP. Iya, seperti itu dibolehkan. Oke. Okay. Nah, terkait tadi pendataan pencoklik, memang di kita memang ada beberapa permasalahan yang muncul seperti di kampung-kampung ketika dilakukan pencoklikan. Itu warga itu lagi berkebun. Banyak kita kan berkebun, apalagi di kampung-kampung kan atau melaut, profesinya berkebun. Nah, dilakukan pencoklikan dan tahapan itu mereka tidak ada. Akhirnya tidak masuk daftar. Namun pada saat pemilihan akan dilaksanakan mereka muncul. Keluar. Kan ini kami memilih juga. Ya selama mereka mempunyai KTP elektronik, silakan. Tidak dilarang. Oke. Okay. Mendaftar boleh di awal, tapi menggunakan pilihnya nanti 1 jam sebelum berakhirnya mas waktu pencoblosan. Oh begitu. Ini anggap kemarin kan saya ngeliatnya di Pileg nih. Iya. Di TPS tempat KTP mereka itu kebetulan kertas suaranya habis. Iya. Kemudian disarankan oleh KPPS setempat ke TPS yang satunya, kebetulan memang masih satu wilayah. Iya. Jumlah penduduknya lebih sedikit. Bukan. Di RT tersebut TPS-nya dipecah dua. Oh, iya. Kan? Karena penduduknya melebihi batas, kan? Jadi disarankan ke TPS sebelahnya. Boleh itu? Boleh. Boleh ya. Dalam aturan yang kemarin, jika TPS itu habis, maka boleh di masih lingkungan RT-nya. Jika juga masih habis sampai dengan batas lingkungan satu kecamatan, dibolehkan. Oke, aman kalau selama begitu. Surat suara masih tersedia. Artinya kan mekanismenya, siapapun pemilik EKTP Brau, meskipun dia tidak ada dalam DPT, sepanjang dia memiliki EKTP Brau, dia bisa menggunakan hak pilihnya. Aman berarti kan? Oke, siap kalau begitu. Makasih Pak Budi. Sama-sama. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. BrauNews.com